Assalamualaikum Sobat Ready, dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kami akan mereview dan unboxing durian cumasi alias Namlung khas Bangka. Ada 3 buah ya Sobat Ready. Hari ini tanggal 25 Januari 2023 bersama Abang Adra. Nih durian cumasinya guys. Oh, lumayan besar. Ini kalau di Bangka yang seperti ini di pinggir jalan bisa dilego 500.000. Nih nanti kita akan unboxing. 3,4 kilo guys. Coba kita timbang dulu ya guys. Nih, masih press, baru jatuh hari ini. Nih. Satunya susah ini nimbang ini kalau durian mahal. 1,3 on guys. Tuh. 1250. Sekilo seperempat. Tuh, kalikan aja sendiri guys. Kita coba lagi yang satunya. Mana ini cara nimbangnya biar dia nggak jatuh. Sama juga. Sama juga ini. 1 kilo seperempat. Oh, rata-rata begitu guys. Kalau durian cumasi. Tuh. Bentuknya unik. Tuh. Yang ini nggak sampai sekilo deh guys. 9 on lebih. 920. Tuh. Keren ya guys. Tuh. Bentuknya kayak ini nih. Durinya ada yang ke atas, ke samping. Tuh. Bentuknya unik-unik. Mantap. Itulah guys, berarti benar ini. Totalnya 3,4 on. 3 kilo 4 on. Nanti kita siap unboxing. Nah, ce. Barudin. Kamila nekeng dehian. Oh. Mantap nih. Ai. Sayang katik bagian ngecakannya, ce. Mau mana jadi? Ada ce, no. Sikok nian, no. Latte hitam, no. Anak gadis kami lah makannya ce, no. Langsung bungkuk ke gala. Ya Allah. Ada ce, no, ce. Do kalah deh yang Bengkulu ceh. Makan pucuk kolam ceh. Pahit, manis, legit, creamy, sempurna ceh. Lebih mantap dari ini nih. Pas aku ke Bengkulu kemahing. Jadi lah ceng.
Sehuang nen. Ah, ya Allah. Rada ke lemak itu. Ijatnya kempes pula itu. Ini bijinya guys, nih kecil, mantap. Tadi isinya cuman satu biji dalam satu pongge. Aduh, ay, durian mahal ini guys. Nah, Namlung Bangka. Ini perdana nih dari jatuhan kebun sendiri nih. Di belakang rumah sekarang. Join dengan Pak Indra kalah. 9 tahun. Bah. Tuh. Ini tuh. Oh, tuh. Ini tadi 1 kilo seperempat. Ini colok lagi. Dagingnya tuh nah. Nah, duh tipis bener. Ah, ini. Barokah Pak Indra itu Pak ya. Adik apa ini lihat. Tuh, kosong. Durian mahal ini. Sekilonya berapa Pak harganya Pak di sini? Kemarin waktu di Pangkal Pinang tuh 500 ya kayak ini. Oh, 350 lah paling murah. Kosong guys. Sikat lagi buka lah sikat lagi. Oh, kayaknya ada sebelah lagi ini. Enggak yang kosong. Kosong yang kempes. Woi, kelak sikat tuh dulu. Kosong. Kosongnya. Nih. Nah, tapi yang itu masih puas gitu. Ini menjual cuma gratis. Satu lagi guys. Kusambungkan nih. Ya teleponnya ya. Durian Sultan. Ini kalau tidak toke-toke dengan inden tidak termakan. Inden memang sering inden. Ini karena udah besar jauh-jauh hari. Betul. Mantap. Kalau dia udah keluar hitam ini berarti manisnya kelewatan. Jadi pahit ini. Nah, tebalnya. Sini arah tuh. Sini. Tuh. Nah. Arah sini napa patah nah. Ketebalan dagingnya. Oh, ini. Nih, dalam benar nih. Oh, tembus tuh. Inden ini tuh langsung kita pisah ya. Gak apa pisah ngeliat besar ya. Durian mahal. Sayang. Makin mahalnya. Bisa disayang. Lumer. Cuai pasti kok. Tuh. Tak penuh ini. Ini satu durian tuh. Sepiring. Tuh sepiring. Ada rupa ada harga. Mantap. Nih perbandingannya piring ini nih. Ini masih ada dak? Sikok dek, pegang sikok ni andek. Dipegang dek. Mantap, barang sebesar. Mantap. Ini baru cuma si maknyo besar ni andek. Oh, segenggaman. Dah. Jangan dipamerin ke orang lapar, Pak. Asik, alhamdulillah. Selamat makan. Ini yang pahitnya napa? Duh, kempes dek ribet dek hijau. Nah, ini guys, bijinya kempes nih. Nih bijinya guys, kempes nih. Cuma sih je. Mantap. Nih guys, nih sepiring. Cuma sih.